Setiap kali menjelang sambutan Hari Kebangsaan, kelahiran bayi Merdeka pastinya ditunggu-tunggu. Untuk berkongsi suasananya, kita berlintas langsung bersama wartawan Hana Nazir yang telah bersedia di Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur. Silakan Hana. Baik, terima kasih rakan penyampai di studio. Betul, kelahiran bayi Merdeka pastinya ditunggu-tunggu setiap tahun. Sudah pasti untuk menambahkan lagi kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan untuk kali ini, kali ke-67. Sebenarnya sejak awal pagi tadi, saya memang teruja untuk melihat sendiri bayi Merdeka di Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur ini, di mana ini menjadi satu acara tradisi untuk mereka sama-sama meraikan ibu dan juga bayi yang dilahirkan pada 31 Ogos. Untuk pengetahuan anda, bayi pertama yang lahir pada 31 Ogos 2024 di Hospital Tunku Azizah adalah pada jam 12.51 pagi tadi dan diikuti 1.53 pagi tadi. Tapi secara keseluruhannya, setakat jam 10.20 pagi tadi, saya difahamkan seramai 12 bayi telah pun dilahirkan dan menjadi sekaligus menjadi bayi Merdeka bagi tahun 2024. Kalau dapat saya kongsikan juga, sebenarnya tadi saya sempat juga untuk melawat dua bayi pertama yang lahir pada 31 Ogos 2024, di mana yang saya kongsikan tadi pada 12.51 pagi dan 1.53 pagi, di mana bayi berkenaan yang pertamanya ialah bayi perempuan dan yang keduanya ialah bayi lelaki. Alhamdulillah, sehat walafiat dan sudah pasti comel-comel belakalah. Dan saya juga lihat ibu juga untuk kedua-dua bayi berasa senang hati dengan kelahiran anak mereka, sudah pasti. Tetapi kedua-duanya mengatakan bahawa tidak sangka akan lahir pada tarikh keramat ini, kerana sudah pasti kalau kita tengok due date mereka juga memang bukan pada 31 Ogos, tetapi inilah dia rezeki kepada ibu mereka sendiri untuk melahirkan anak mereka pada hari yang cukup bersejarah. Dan untuk pengetahuan anda, di Hospital Tunku Azizah ini juga telah berlangsungnya sambutan bayi Merdeka, di mana ini merupakan acara tradisi untuk menghargai ibu dan juga bayi yang lahir pada tarikh keramat ini. Dan sumbangan juga turut disampaikan berupa barangan bayi, baucer tunai. Jadi kita harapkanlah semoga pemberian sumbangan itu dapat menceriakan lagi momen khususnya kepada ibu-ibu yang melahirkan bayi mereka pada hari ini. Itu dia sedikit perkongsian berkenaan dengan bayi Merdeka 31 Ogos 2024 di Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur. Kembali kepada rakan penyampai di Wisma Bernama. Silakan.